berjalan di dalam kegelapan, telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Thank you.
hormat, pujian, kemuliaan hanya bagi Engkau, Allah kami di tempat yang maha kudus. Kami memuji-Mu, kami menyembah Engkau, Sang Juru Selamat, Sang Putra Raja. Engkau datang bagi kami, menjadi terang bagi semua umat-umat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan, kesempatan dan waktu yang terindah kami boleh merayakan hari kelahiran-Mu Tuhan. Kami boleh melewati setiap waktu dalam hidup kami. Dan hari ini Tuhan, kami tahu semua hanya oleh karena anugerah Tuhan, hanya oleh karena kasih Tuhan yang besar dalam hidup kami, sehingga kami boleh datang bersama-sama untuk berjumpa dengan Sang Raja Damai. Engkau yang datang dalam hidup setiap umat-umat-Mu. Kami menyambut-Mu Tuhan. Hadirlah di tempat ini. Hadirlah di tempat ini dengan kuasa sorga tercurah di tempat ini. Kami akan menikmati perjumpaan yang indah bersama dengan Tuhan. Dan kami mengagungkan Engkau. Kami muliakan Engkau sebagai Tuhan dan Raja di atas segala raja. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami akan bersuka cita, bersorak-sorak karena nama Yesus, nama yang ajaib, yang memberikan kami damai, sukacita Natal saat ini. Terima kasih Tuhan. Kami siap untuk kami memuji Engkau, memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Putra Natal. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang berkati Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ada sukacita, amin. Berikan sorak-sorak yang meriah bagi Tuhan. Kita merayakan hari kelahiran Sang Juru Selamat kita. Dan kita percaya Dia ada di sini. Dia bertata sebagai Raja di atas segala raja. Haleluya, kita akan bersorak bagi Tuhan. Puji Tuhan. Amin. Glory. Haleluya. Oh, 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 oh
duduk. Kita akan memberikan korban persembahan kita. Mohon petugas kolektan bersiap. Kita sambut dengan satu pujian. Haleluya. Glory, haleluya. Kau Allah kami, Allah Immanuel,
hanya Dia Allah satu-satunya. Allah Immanuel, Dia Allah yang beserta dengan setiap umat-Nya, umat kesayangan-Nya, umat yang percaya kepada nama Yesus. Percaya Tuhan, Kau beserta dengan kami. Setiap langkah-langkah kami, Bapa, ketika kami berjalan, Tuhan, Engkau ada bagi kami. Ketika kami melangkah dalam setiap perjalanan hidup kami yang penuh dengan tantangan, kami percaya sungguh hanya Engkau satu-satunya Allah Immanuel yang akan terus menyertai kami, dan tidak ada Allah lain, hanya Engkau Yesus Kristus namamu, Sang Juru Selamat kami. Terima kasih Bapa. Saat ini Tuhan, kami sudah menyenangkan Engkau. Dan saatnya kami akan mendengarkan firman Tuhan. Mari Engkau urapi hamba-Mu. Pakai hamba-Mu menjadi saluran berkat
untuk kami semua di hari Natal yang penuh dengan sukacita ini Tuhan. Biarlah damai dari sorga akan menjadi milik kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Pada hamba Tuhan yang akan melayani firman Tuhan, kami persilakan. Salam sejahtera bagi kita semua, selamat malam dan terlebih lagi selamat kita beribadah dalam memperingati kelahiran Yesus Kristus ke dalam dunia dan kiranya Roh Kudus menolong kita semua agar lewat ibadah ini keimanan kita diperkuat, kecintaan kita kepada Yesus semakin teguh sebab kita menantikan kedatangannya kali yang kedua. Puji Tuhan. Biasanya ada tema saudara-saudara yang menjadi pokok bahasan dan pokok pikiran, tapi gembala setempat menyerahkan itu kepada saya dan saya berdoa, Tuhan, berita apa yang saya harus sampaikan di tengah-tengah umat Tuhan yang ada di kota Tentena. Satu ketika saya berkhotbah di satu sidang perayaan Natal, gembala tiba-tiba memberikan tema, saudara-saudara. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan dan memegangnya. Wah, saya pikir apa kaitannya dengan Natal? Tapi karena firman Allah ditulis oleh orang-orang yang didorong oleh Roh Kudus, maka tentu Roh Kudus juga akan memberikan pengertian dan ilham kepada kita yang mau merenungkan firman-Nya. Lalu saya membaca ayat sebelumnya, ayat 27 dalam Lukas 11. Di mana Yesus tatkala mengajar banyak orang, tiba-tiba dari kerumunan orang yang mendengar ada seorang ibu yang sangat antusias dan berseru berkata, berbahagialah perempuan yang mengandung engkau dan yang menyusui engkau. Kira-kira begitu ayat itu, saudara-saudara. Apa bisa ayat dimunculkan? Kalau ada ayat dimunculkan, okay. Berserulah seorang perempuan dari antara orang banyak dan berkata kepadanya, berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau. Ini berbicara mengenai kelahiran. Sebab seorang perempuan mengandung dan menyusui, otomatis sudah melahirkan. Kalau dia mengandung dan tidak pernah menyusui, ah ini bahaya saudara-saudara. Itu bisa mengandung batu saudara-saudara. Tapi melahirkan dan menyusui, ini mungkin mewakili umat manusia yang kagum akan kelahiran Yesus. Sehingga perayaan Natal dilaksanakan di berbagai tempat di seluruh dunia bagi mereka yang percaya kepada Yesus dengan berbagai macam cara yang semakin hari semakin meningkat keramaiannya. Kita lihat saja hari-hari ini di kota Tentena ini apa tanda Natal luar biasa. Kita kagum saudara-saudara. Karena merayakan Natal dengan berbagai acara, atraksi, kemudian ada ornamen-ornamen Natal yang tidak murah saudara-saudara. Tapi Yesus menilai lebih berbahagia dengar firman dan memegang serta melakukannya. Karena firman itu adalah Yesus sendiri. Yohanes pasal 1, kita tahu ayat 1 dan 2, pada mulanya
bahwa Allah bersama dengan firman, dan firman itu adalah Allah, dan firman telah menjadi manusia, itulah Yesus Kristus. Jadi kita sangat berbahagia, tidak hanya sekedar kagum dengan berbagai atraksi perayaan Natal, tapi kita harus mendengar firman Tuhan dengan baik, memahami, memegang, dan melakukannya. Itu yang baru berbahagia, kata Yesus. Ini Yesus yang menilai loh, bukan manusia, Yesus yang menilai. Olehnya hari ini atau malam ini saya bicara mungkin sedikit agak panjang, karena diserahkan tema kepada saya. Mari kita buka, itu baru permulaan. Di dalam Yohanes pasal 1 ayat yang ke-11. Yohanes pasal 1 ayat 19. Ia datang kepada milik kepunyaannya. Yohanes 1 ayat 11. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya tidak menerimanya. Yesus datang pada kelahirannya. Dikatakan dia datang kepada umat miliknya. Siapakah mereka? Bangsa Israel. Karena kalau kita runut silsilah kelahiran Yesus, itu bersumber dari Abraham, turun kepada Yakub anaknya, turun kepada 12 suku keturunan Yakub, dan itulah menjadi bangsa Israel. Dan dari suku Yehuda lahirlah Yesus. Dia lahir di tengah bangsa Israel, tetapi bangsa Israel tidak menerimanya. Yesus tidak diakui sebagai Mesias, walaupun ada 1-2 yang menerimanya. Tapi lebih banyak orang yang menolak Yesus sampai Yesus disalibkan. Ia datang kepada umatnya. Puji Tuhan, saudara-saudara. Kita yang menerima dia, kita memahami apa makna kedatangan Yesus yang pertama, yaitu lahir dari seorang wanita, itulah Maria. Kelahirannya, saudara-saudara, adalah membawa tahun rahmat Tuhan bagi manusia yang percaya, yaitu pembebasan dari segala beban dan belenggu dosa, sehingga kita menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Namun kedatangannya ke dalam dunia, Alkitab memberikan gambaran-gambaran yang jelas. Namun tidak semudah kita memikirkan tanpa kita menyelidik dengan baik, bahwa kedatangan Yesus ke dalam dunia tidak hanya waktu ia lahir, tapi ia juga akan datang kembali ke dunia ini. Dan tidak lahir lagi sebagai bayi, tapi dia datang sebagai raja di atas segala raja. Itu yang kita harus akui, itu yang harus kita mengerti, saudara-saudara. Sebab kedatangan Yesus ke dalam dunia digambarkan, ada contoh-contoh yang diberikan oleh Tuhan Yesus untuk kita memahami bahwa dia datang ke dalam dunia. Yang pertama, lahir sebagai manusia, tapi kedatangannya kali yang kedua, dia datang sekali lagi sebagai raja di atas segala raja. Yang pertama, kita lihat waktu Yesus berkhotbah. Pertama kali Yesus mengajar di Bait Allah setelah dia dibaptiskan umur 30 tahun, dibawa Roh Kudus ke padang gurun untuk dicoba iblis 40 hari 40 malam. Lalu dia kembali ke kampung halamannya. Kita tahu di sana dia mengajarkan firman Tuhan. Injil Lukas pasal yang keempat mulai ayat 16. Injil Lukas pasal 4 ayat 16. Mohon di layar supaya kita cepat. Ia datang ke Nazaret tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah dibukanya ia menemukan nas di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku
untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, dan untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Saudara-saudara, pada waktu Yesus datang di Nazaret, dia masuk dalam rumah ibadah, dia diberikan kitab. Alkitab waktu itu belum ada perjanjian baru, baru perjanjian lama. Saudara-saudara, dan diberikan kepadanya kitab Nabi Yesaya. Lalu dia membacakan Nabi Yesaya itu. Pada waktu itu kitab itu belum ada pasal, belum ada perikopnya, belum ada ayat-ayat. Tetapi Yesus membuka, saudara-saudara, kalau Alkitab yang sudah ada pasalnya, ada ayatnya, itu dalam pasal 61 ayat 1 dan 2. Itu yang Yesus baca dalam kitab Yesaya. Injil Lukas belum ada, baru sampai di Maleakhi. Waktu dia baca ayat ini, saudara-saudara, kita lanjut pada ayat selanjutnya supaya kita lebih memahami. Selanjutnya 20, ayat 20. Kemudian ia menutup kitab itu, memberikannya kembali kepada pejabat, lalu ia duduk. Dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. 21. Lalu ia mulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Jadi banyak orang mendengar dia mulai membaca ayat tadi. Yesaya 61 ayat 1 dan 2. Dia membaca lalu menutup buku itu dan diserahkan kepada pejabat, dan dia mulai menjelaskan. Pada saat kamu mendengar ayat ini kubacakan, genaplah nubuatan ini. Artinya Yesaya menulis 700 tahun lebih sebelum Yesus lahir tentang ayat ini, tentang Yesus. Yesus yang akan datang ke dalam dunia. Dan dia berkata, waktu aku baca ayat ini sudah digenapi. Tetapi anehnya, kalau kita teliti dia membaca ayat ini, tidak semua kalimat dia baca. Ada ayat yang dia tidak baca. Apakah salah mencetak kembali, atau memang Yesus tidak dapat baca? Tapi saya kira tidak. Yesus kan Allah. Dia tidak pernah berbuat salah dan tidak pernah keliru, saudara-saudara. Apa yang ia tidak baca? Ayat 20 pada kalimat yang terakhir. Coba kita kembali ke ayat itu. Ayat ke-19 tadi ya, mungkin 19. Untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Itu masih ada kalimat selanjutnya, tetapi dia berhenti di kalimat ini. Apakah bunyi Yesaya 61 ayat 2? Coba kita lihat ayat 2. Yesaya 61 ayat 2, di mana ayat yang Yesus baca. Untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang berkabung. Jadi yang Yesus tidak baca adalah dan hari pembalasan Allah kita untuk menghibur semua orang berkabung. Ini Yesus tidak mau baca. Apakah Yesus abaikan ayat itu? Saya kira tidak. Yesus pernah berkata, lebih mudah bumi dan langit lenyap daripada satu nokta firman Tuhan. Apalagi dia tidak baca yang ayat ini. Tidak, saudara-saudara. Mengapa demikian? Karena Yesus ingin menjelaskan bahwa kedatangannya ke dalam dunia ada dua tahap. Tahap pertama, dia lahir sebagai manusia untuk membawa tahun rahmat Tuhan. Dia mati di kayu salib supaya siapa yang percaya dia akan diselamatkan. Itu tahun rahmat Tuhan. Tetapi kelak dia akan datang lagi sebagai raja di atas segala raja untuk membalas kepada mereka yang tidak percaya kepadanya.
Jadi ada dua keadaan yang mau datang. Satu gambaran lagi, secara terus terang lewat nubuatan-nubuatan menjelaskan bahwa Yesus akan kembali. Jadi dua tadi kan sudah kita pahami. Dan kalau kita belajar, saya pastikan Roh Kudus menolong kita untuk memberi pencerahan bagi saudara yang ingin mengetahuinya. Yang kedua itu secara ditulis secara langsung. Misalnya di manusia yang paling tualah, kalau tidak salah adalah generasi ketujuh sesudah Adam. Siapakah dia? Henokh. Di dalam Yudas 1 ayat 14. Yudas 1 ayat 14. Juga tentang mereka, Henokh, keturunan ketujuh dari Adam, telah bernubuat katanya, sesungguhnya Tuhan datang dengan beribu-ribu orang kudusnya. Ini nubuatan lebih awal, saudara. Keturunan ketujuh dari Adam sudah menubuatkan bahwa Yesus akan kembali dan datang dengan beribu-ribu orang kudusnya. Dan itu kita pelajari bila ia datang kembali nanti. Waktu datang pertama, saudara-saudara, itu sangat sederhana. Lahir sebagai manusia di kandang domba. Bukan di rumah sakit, bukan di rumah bersalin, tapi di kandang. Dengan segala kesederhanaan, saudara-saudara. Tetapi untuk datang kali yang kedua, bersama dengan beribu-ribu orang percaya. Dan para malaikat akan menyertainya untuk datang ke dunia. Kali yang kedua, untuk apa? Menghakimi dunia ini. Jadi, kita lihat ada dua. Dinubuatkan, bahkan kalau kita telusuri Yesus juga pada waktu dia sudah mengajar, dia terus terang mengatakan bahwa dia akan kembali lagi. Sehingga murid-muridnya bertanya, Tuhan, kapan hari itu? Kapan engkau kembali lagi? Matius 24 ayat 3. Matius 24 ayat yang ketiga. Kalau lebih cepat ayat, lebih cepat saya berhenti. Tapi kalau lambat-lambat, ya kita lambat. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia, kata mereka, katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi, dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia. Jadi kedatangan Yesus untuk kedua kali sudah dipertanyakan oleh murid-murid Tuhan. Kapan? Kapan engkau datang? Sehingga para rasul yang menerima ajaran Yesus Kristus juga menjelaskan bahwa kelak Yesus akan datang. Yang paling banyak menulis suratan adalah Rasul Paulus. Lebih separuh dari suratan Rasul Paulus yang menulis. Dan saya kagum waktu mempelajari surat yang tertua yang dia tulis adalah Tesalonika. Dalam 1 Tesalonika ada 5 pasal. Setiap pasal penjelasan Paulus diakhiri dengan kedatangan Yesus kali yang kedua. Ya contoh, tidak semua kita lihat. Pasal 1 ayat 10. Ini pasal yang pertama. 1 Tesalonika pasal 1 ayat 10. Dan untuk menantikan kedatangan anaknya, itulah Yesus dari sorga, yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Jadi Yesus akan datang kembali. Pasal yang terakhir. 1 Tesalonika 5 ayat 23. Ayat 23. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya. Dan semoga roh, jiwa dan tubuh terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi seluruh pasal dalam Tesalonika, 1 Tesalonika dan 2 Tesalonika menjelaskan kedatangan Yesus kali yang kedua.
Ini berarti suatu hal yang sangat urgent, perlu didengar oleh orang Kristen, bahwa Yesus akan kembali kali yang kedua. Lebih berbahagia kita menerima Dia dan melakukan firman dari hanya sekedar sebuah perayaan tanpa pegang firman Tuhan. Tapi kalau sebuah perayaan juga ada pegang firman Tuhan, tentu berbahagia. Tetapi kalau hanya tradisi, saudara-saudara, kita tidak berbahagia. Jadi kita lihat Yesus akan datang kembali. Bahkan Yesus sendiri mengulangi, saudara-saudara, dalam kitab Wahyu sebagai kitab yang terakhir dari firman Tuhan yang kita miliki. Dari Kejadian sudah menjelaskan Dia akan datang kembali. Di sama nabi-nabi kita tidak baca karena banyak sekali. Hanya kita ambil beberapa yang penting. Dan yang terakhir, Yesus sendiri mengatakan Dia akan datang kembali. Dalam kitab Wahyu, Wahyu ditulis kira-kira akhir abad pertama oleh Rasul Yohanes yang dibuang di Pulau Patmos, yang sebenarnya menjalani hukuman agar dia mati di pulau yang tandus itu. Tapi justru di sana ada apokalipsis dari Tuhan. Ada pengungkapan rahasia Tuhan kepadanya. Dan kalau kita belajar kitab Wahyu, ada dua bagian besar. Menurut Wahyu pasal 1 ayat 19, kepada Yohanes disuruh, tulislah apa yang sedang terjadi dan apa yang akan terjadi nanti. Jadi penulisan di akhir abad pertama, dia menulis kondisi gereja di awal, di abad pertama itu telah mengalami degradasi, mengalami kemunduran, sehingga 7 sidang di Asia Kecil ditegur habis-habisan oleh Tuhan. Dan salah satu sidang ditegur dan diingatkan, Yesus berkata, aku akan datang segera. Pasal 3 dalam Wahyu ayat yang ke-11. Pasal 3 ayat 11. Wahyu pasal 3 ayat 11. Aku datang segera. Peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Ini peringatan bagi gereja mula-mula, tapi juga bagi kita justru yang hidup di akhir zaman. Jarak waktu dengan gereja mula-mula sangat jauh. Berarti kita lebih dekat dengan hari Tuhan itu. Aku datang segera. Dan dalam Wahyu pasal 22 ayat 20 apa yang dikatakan? Wahyu 22 ayat 20. Wahyu 22 ayat 20. Ia yang memberi kesaksian tentang semuanya ini berfirman. Ini sebagai kunci dari kitab Wahyu. Ya, aku datang segera. Amin. Datanglah Tuhan Yesus. Bahwa generasi ini, generasi kita adalah generasi yang sedang menunggu kedatangan Yesus kali yang kedua. Bisa bilang amin, saudara? Yesus lahir adalah kedatangan yang pertama, tapi jangan lupa Dia akan datang kembali. Haleluya. Saya sudah jelaskan beberapa ayat tentang Yesus akan datang kembali. Yesus juga memberikan beberapa perumpamaan supaya kita menyadari kapan itu Yesus akan datang. Memang Yesus selipkan ajaran dan ayat berkata tentang harinya Dia tidak tahu, malaikat juga tidak tahu, hanya Bapa di surga yang tahu. Tetapi tanda-tandanya Yesus jelaskan. Yang pertama kita lihat waktu Yesus, waktu murid-murid ditanyai tentang kapan kedatanganmu, lalu Yesus memberikan tanda-tanda umum. Tanda-tanda umum menyangkut alam semesta, yaitu gempa bumi, perang, kelaparan, bala sampar, itu menyangkut alam.
Tetapi ada yang pemberitahuan secara spesifik, artinya secara khusus. Kapan dia akan kembali? Dalam pasal 24 Injil Matius kita lihat ayat 32. Ayat 32. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Jadi kita disuruh berpikir, mendengar, merenungkan, memahami, dan kita tarik satu kesimpulan. Mendengar yang baik adalah mendengar, memahami, mengerti, dan melakukan. Itulah sebabnya Wahyu pasal 1 ayat 3, berbahagia orang yang membacakan firman, mendengar, dan melakukan. Tiga hal penting dalam mendengar firman Tuhan. Lalu ayat ini Yesus berkata, tarik pelajaran. Jadi kita harus menarik sebuah pelajaran atas sesuatu yang Yesus analogikan dengan kedatangannya. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-ranting yang melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. 33. Demikian juga, jika kamu melihat semuanya ini, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Ini lebih jelas. Kedatangannya dia berkata, tarik pelajaran. Kalau kamu melihat pohon ara bertunas, itu musim panas sudah dekat. Dia analogikan dengan kedatangannya kali yang kedua. Pohon ara adalah simbol bangsa Israel. Bangsa Israel adalah bangsa yang keras tengkuk. Jumlah mereka sedikit. Banyak dari kita orang Indonesia sudah pergi lihat. Itu Israel kecil saja negaranya. Tapi berarti dalam firman Tuhan. Tuhan memilih bangsa ini bukan karena mereka besar. Justru dikatakan dalam kitab Ulangan, justru kamu yang paling kecil. Tetapi lewat kamu firman Allah diturunkan. Dan Yesus datang melalui bangsa itu. Lalu Yesus bilang, tarik pelajaran. Kalau kamu melihat pohon ara bertunas, itu musim panas sudah dekat. Itu tandanya kedatanganku sudah di ambang pintu. Di ambang pintu itu sudah dekat, saudara-saudara. Bangsa Israel bertunas kembali. Pohon ara bertunas kembali. Tahun berapa Israel merdeka? Israel merdeka tahun 1948. Saya tidak lupakan itu tahun kelahiran saya. Ya. Kami selalu ulang tahun bersama dengan Pak Jeff di Australia. Karena dia, saya lebih tua seminggu dari dia. Dan tahun 1948 seluruh dunia mengakui Israel adalah satu negara. Setelah melewati sebuah gerakan yang disebut gerakan Zionisme. Gerakan Zionisme itu adalah gerakan yang mengembalikan orang Israel ke tanah aslinya. Mengapa dikembalikan? Karena bangsa Israel ini orang yang keras tengkuk. Dengar firman Tuhan, dengar langsung suara Tuhan, bertemu dengan Tuhan, melihat Tuhan lewat tiang api dan tiang awan. Tetapi mereka keras kepala. Dengar firman tapi mereka tidak lakukan. Sehingga bangsa ini, pertama, kerajaan itu pecah dua. Di utara disebut Israel, di selatan disebut kerajaan Yehuda. Utara ibu kotanya Samaria, di selatan ibu kotanya Yerusalem. Samaria lebih dahulu disebarkan oleh kerajaan Asyur sekitar tahun 700-an sebelum Kristus. Mereka disebar kemana-mana dan tidak tahu di mana mereka sekarang. Kemudian seabad lebih setelah itu kerajaan selatan juga dijajah atau diperhamba oleh Babilonia, rajanya Nebukadnezar. Tapi kerajaan Yehuda ini kembali lagi setelah 70 tahun menjadi hamba dari orang Babel.
70 tahun genap mereka kembali bangun Palestina, bangun Israel. Tapi kemudian saudara, perang terus dan perang terus. Akhirnya pada tahun 70 kembali Roma menghancurkan dengan jenderal Titus yang terkenal. Seluruh Yerusalem hancur total. Tiada batu tersusun di atas batu yang lain, termasuk bait Allah yang dibanggakan. Tapi Tuhan berjanji, ada satu ketika bangsa ini dikembalikan. Dan saya sudah katakan tadi, 1948 dunia mengakui bahwa ada negara Israel. Artinya pohon ara bertunas kembali. Jadi kalau pohon ara bertunas, mari kita lihat ayat selanjutnya. Ayat 34. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya ini terjadi. Jadi kita berhitung. Yang tahu peristiwa tahun 1948 dikatakan belum habis atau belum meninggal, Yesus sudah datang. Berarti dekat sekali, bukan? Saya tidak bilang tahun datang, 2 tahun datang, 3 tahun datang. Memang agak sulit, karena sepertinya rahasia Tuhan. Tetapi di pihak lain Tuhan membuka jalan untuk kita memikirkan dan merenungkan tentang kebenaran firman Tuhan. Dia menganalogikan bangsa Israel sebagai pohon ara. Israel sudah bertunas. Israel sudah menjadi sebuah negara. Berarti kedatangan Yesus tidak lama lagi. Kalau dia katakan yang menyaksikan hal itu terjadi belum binasa atau belum meninggal, Yesus telah datang. Memang ada beberapa pandangan. Satu generasi dalam Alkitab, ada yang berpandangan 40 tahun satu generasi. Ada yang berpandangan 50 tahun satu generasi. Ada yang juga berpandangan 70 tahun satu generasi. Memang agak sulit. Sepertinya Tuhan simpan menjadi sebuah rahasia. Rahasia teka-teki, tetapi bukan untuk disembunyikan terus menerus, tetapi untuk dipelajari. Karena akhir zaman menurut Daniel 12 ayat 4, di akhir zaman Tuhan akan menambahkan pengetahuan bagi yang belajar. Tapi yang tidak belajar tidak mungkin mau tahu. Itulah sebabnya semua orang Kristen yang sungguh-sungguh harus belajar firman Tuhan. Apalagi saudara-saudara yang dekat dengan sekolah Alkitab. Berbagai aliran gereja punya pendidikan. Tentu banyak pengetahuan yang dibukakan. Jadi kalau kita tahu firman Tuhan, kita tentu akan lebih berjaga-jaga lagi. Amin saudara-saudara. Jadi kapan itu memang rahasia. Tetapi Tuhan memberikan sinyal bahwa tidak lama lagi ia datang. Yang kedua, untuk kita tahu kenapa, kapan Yesus datang. Yesus pernah berkata dalam Lukas 13 ayat 32. Lukas 13 ayat 32. Jawab Yesus kepada mereka, pergilah dan katakanlah kepada si serigala itu, aku mengusir setan dan menyembuhkan orang hari ini dan besok. Pada hari ketiga akan selesai. Ini juga perlu dipikirkan, direnungkan dengan cerminan firman Tuhan. Apakah Yesus bekerja di dunia ini hanya 2 hari, yaitu Senin dan Selasa, hari Rabu selesai? Saya kira tidak. Terus terang kalau kita belajar firman Tuhan, ternyata Yesus dia melayani selama 3 tahun setengah. Bukan 2 hari, tapi Yesus berkata, aku mengusir setan dan menyembuhkan orang hari ini
dan besok. Hari ketiga selesai. Saudara-saudara, firman Allah berkata, satu hal ini jangan kita lupakan, bahwa satu hari bagi Tuhan 1000 tahun bagi manusia. 2 Petrus 3:8 Akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Jadi kalender kerjanya Allah, dikatakan satu hari bagi Tuhan, untuk kita manusia itu 1000 tahun. Satu ayat lagi, Mazmur 90 ayat 4. Sebab di matamu, ya di mata Tuhan, 1000 tahun sama seperti hari kemarin apabila berlalu, atau seperti suatu giliran jaga di waktu malam. Jadi satu harinya Tuhan bagi kita 1000 tahun. Berarti hari ini dan besok itu berarti 2000 tahun. Hari yang ketiga aku selesai. Tidak ada pekerjaan lagi untuk mengusir setan dan menyembuhkan orang sakit. Tapi kalau kita pelajari juga, Yesus hanya 3,5 tahun mengajar, lalu dia disalibkan dan kemudian bangkit dan naik ke surga. Tapi tugas pelayanan itu tidak berhenti pada waktu Yesus mati, karena Yesus telah membentuk tim penerus pelayanan itu. Amin. Yang pertama, siapakah mereka? 12 rasul. Kemudian Tuhan bentuk lagi ring kedua, adalah 70 murid. Lalu dalam Markus 16 kita lihat, ini ring ketiga. Setiap orang percaya harus memberitakan firman Tuhan. Setiap orang percaya boleh mendoakan orang lain. Itu tugas kita, karena Tuhan telah memberi amanat, saudara-saudara. Jadi ring 1, 12 murid. Ring 2, 70 murid. Dan ring 3, semua orang percaya dari generasi ke generasi, termasuk generasi saya dan generasi saudara. Tugas kita mengusir setan. Tugas kita mendoakan orang sakit, memberitakan firman Tuhan. Sebab nanti hari ketiga tidak ada lagi penginjilan. Kalau kita belajar eskatologi, hari yang ketiga itu adalah kerajaan 1000 tahun damai. Nah, kalau kita bicara lagi eskatologi, terlalu panjang, saudara-saudara. Jadi kita lihat bahwa yang dimaksudkan oleh Yesus hari ini dan besok adalah saman gereja, yang disebut tadi dalam khotbahnya dalam Lukas pasal 4, tahun rahmat Tuhan ialah hari ini dan hari besok. Tahun rahmat Tuhan hari ini dan hari besok. Hanya 2000 tahun kesempatan firman Allah disampaikan, kesempatan orang ambil keputusan percaya Yesus itu adalah juru selamat. Setelah itu, saudara-saudara, pintu kemurahan tertutup. Pertanyaannya, mulai kapan kita menghitung itu 2 hari? Titik mana kita letakkan menghitung 2 harinya Tuhan bekerja dan gereja meneruskan pelayanan itu, saudara-saudara? Kalender yang berlaku di dunia ini adalah kalender Masehi. Ada banyak kalender di dunia ini, Yunani kuno. Di Indonesia saja ada kalender Jawa, kalender Cina. Banyak kalender. Tapi yang dipakai seluruh dunia adalah kalender tahun Masehi.
otomatis kita mencoba meletakkan pada kalender Masehi. Kalau kita belajar Daniel 9 ayat 24 sampai 27 tentang pelajaran 70 sabat atau 70 minggu, di sana kita akan mengerti dan menemukan kapan Yesus lahir. Yang kita rayakan malam ini, kapan Yesus lahir? Belajar dari Daniel 9:24 dan 27 sampai 27, di sana ada tiga durasi waktu yang disebutkan Tuhan. Waktu Daniel berdoa, dia berkata, Tuhan, sampai kapan kami menjadi tawanan di Babel? Dia berdoa dan berpuasa, dia mengaku salah bangsanya, dosa bangsanya. Kapan Tuhan kami akan kembali? Sebab dalam Yeremia pasal 25, Tuhan sudah nyatakan kepada bangsa Israel bahwa kamu akan dijajah 70 tahun. Waktu Daniel bertanya, kapan titik awal 70 tahun itu? Atau 70 sabat, maksudnya 70 sabat. Lalu disebut di sana ada tiga durasi waktu, yaitu 7 sabat, 62 sabat, dan 1 sabat. Jadi kalau dijumlah 70 sabat. Ternyata dalam sejarah dan bukti-bukti inskripsi segar sejarah yang memberikan instruksi bangsa Israel harus kembali, sudah ada Raja Kores pada tahun 457. Dan kalau kita hitung itu titik awal, kita temukan Yesus lahir tahun 4 sebelum Masehi. Kalau Yesus lahir tahun 4 sebelum Masehi, dia dibaptiskan umur 30 tahun. Kita bisa menemukan tahun berapa Yesus dibaptis. Kalau dia lahir tahun 4 sebelum Masehi, umur 30 tahun dia dibaptis, berarti tahun 26 Masehi Yesus dibaptis. Setelah dia dibaptis atau dimesiaskan, karena dia diurapi dengan Roh Kudus, lalu Roh Kudus menghantar dia ke padang belantara tadi, ke padang gurun, dan dicobai. Dia perlu Roh Kudus dan memulai pelayanan. Dan melayani 3,5 tahun dia disalibkan. Di pertengahan 1 sabat yang terakhir tadi, berarti 3,5 tahun Yesus pakai. Yesus melayani, tapi di pertengahan sabat yang ke-70 Yesus disalibkan. Pelaksanaan 1/2 sabat kemudian itu tertunda pelaksanaannya. Itulah yang disebut tahun rahmat Tuhan. Zaman gereja mulai, saudara-saudara. Itulah 2 hari Yesus mengusir setan, menyembuhkan orang sakit. Berarti usia gereja sekarang ini setelah Yesus disalibkan harus dihitung di pertengahan 1 sabat. Ini saudara kita membawa pada tahun yang sangat dekat. Kapan genap 2000 tahun atau 2 hari bila start Yesus melayani tahun 30 atau usia gereja waktu Roh Kudus turun, lahirlah gereja Tuhan. 3000 orang dibaptis, itu gereja yang mula-mula. Itulah juga zaman gereja bekerja. Jadi pada tahun 30 gereja mula-mula lahir. Tambah 2 hari, tahun berapa saudara? 2000? Sekarang 2000 berapa? 22. Berapa tahun lagi sampai genap 2030? Itu memang tidak pasti. Tapi sebuah gambaran yang Yesus berikan yang perlu kita pikirkan. Jadi maaf, jangan ada nanti yang aku kirim di medsos, omongnya agak bilang tahun 2030 Yesus datang. Saya tidak bilang begitu. Tapi saya tanya kepada saudara, berhitung
Sebab yang kita akui dalam pelajaran, dalam kalender saudara-saudara, tahun Masehi, Yesus naik ke surga. Yesus penyaliban dan naik ke surga tahun 30. 26 ditambah 3,5 tahun berarti 29,5 tahun. Artinya tahun 30. Kalau titik itu kita pakai menghitung hari ini dan besok, berarti ya begitu. Tetapi yang saya ingin mau sampaikan juga adalah kalender yang kita pakai itu nanti resmi di abad kedua diperdebatkan memang. Yang kita pakai adalah dari Gregory. Apalagi di tahun ini ada yang disebut tahun Kabisat. Dalam tahun keempat, bulan Februari tanggal bisa jadi berapa hari? 20? 29. Jadi ada 3 tahun, Februari itu hanya 28. Tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, Februarinya hanya tanggal 28. So pindah lagi bulan Maret. Tapi tahun yang keempat, tahun Kabisat, sudah menjadi tanggal 29. Itulah sebabnya orang yang lahir tanggal 29 Februari, dia hari jadi atau ulang tahun 3 tahun satu kali, saudara-saudara. Ada yang lahir tahun 29, tanggal 29 Februari. Nah, itu adalah selisih. Tetapi yang pasti firman Allah tidak berubah. Kalau dia berkata dia sudah di ambang pintu, Bapak, betul-betul dia di ambang pintu. Sekarang pertanyaan terakhir. Apa yang kita siapkan untuk hari Tuhan datang kali yang kedua? Apa yang saya dan saudara persiapkan? Dia rindu saudara-saudara supaya kita waktu ia datang kita siap dan tidak menjadi seperti 5 anak dara yang bodoh. Kan Yesus kasih perumpamaan dalam Matius 25, ada 10 anak dara. Pegang pelita, tunggu mempelai laki-laki. Mempelai laki-laki itulah Yesus. Dan kita gereja adalah mempelai wanitanya. Bukankah Rasul Paulus berkata dalam 2 Korintus 11 ayat 1 dan 2. Coba kita lihat. 2 Korintus 11 ayat 1 dan 2. Oke. 2 Korintus 11 ayat 1. Alangkah baiknya jika kamu sabar terhadap kebodohanku yang kecil itu. Memang kamu sabar terhadap aku. Sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi. Karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Pelayanan Paulus terhadap jemaat di Korintus di mana-mana saja pada waktu ia masih hidup. Dia ibaratkan pelayanan itu, dia mempertunangkan gereja dengan seorang laki-laki, itulah Yesus Kristus. Jadi Yesus yang akan datang berarti dia sebagai mempelai laki-laki. Dan gereja sebagai mempelai perempuan. Berarti kalau kita mau menunggu kedatangannya kali yang kedua, pastikan Anda dan saya adalah mempelai perempuan gereja Tuhan. Bagaimana hubungan dengan Kristus kalau kita bertunangan dengan Kristus? Kan bertunangan itu artinya hubungan. Hubungan cinta, hubungan kasih. Bagaimana cinta kita kepada Yesus yang kita rayakan kelahirannya? Yesus berkata dalam Yohanes 14 ayat 15 ayat 23, siapa yang mengasihi aku, dia menuruti segala perintahku. Apa kita sudah mau mengikuti semua perintah Tuhan? Tanda cinta kita kepada Yesus. Sedangkan Yesus telah berupaya supaya Anda dan saya sebagai orang percaya benar-benar adalah mempelainya sebagai mempelai gereja, mempelai perempuan. Dalam Efesus 5 ayat 27. Efesus 5 ayat 27. Apa dikatakan dalam Efesus 5 ayat 27? Supaya demikian ia atau Yesus menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu,
tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Jadi kondisi gereja Tuhan atau mempelai perempuan Kristus itu hidup tanpa cacat dan kerut. Apakah cacat dan kerut? Dosa. Yakobus 4 ayat 17 berkata, tahu melakukan baik dan tidak dilakukan itu dosa. Jadi betapa harusnya kita berupaya untuk tidak berdosa lagi. Karena korban Kristus disalib cukup satu kali supaya dosa kita diampuni. Pada waktu kita mengaku Yesus sebagai juru selamat, kita mengaku dosa kita, Tuhan berkata, dosamu diampuni, tidak diingat-ingat lagi. Tuhan kalau ampuni dosa kita, tidak ingat-ingat. Tapi kita orang susah lupa, saudara-saudara. Susah kita mengampunikan. Tapi Tuhan, yang penting kita sudah akui, dia ampuni kita. Dia setia, sudah banyak ayat. Tapi yang saya tidak cocok, sebuah ajaran sekarang yang menyebar kemana-mana, bahwa sekali selamat, orang itu tetap selamat. Biar bikin dosa, dia tetap selamat. Tapi yang kita percaya, kalau orang tidak bertobat dari dosanya, dia pasti masuk ke dalam neraka. Tapi bagaimana rahasianya? Memang secara hukum tatkala kita percaya dan lahir baru, dosa kita diampuni, kita sempurna diselamatkan secara hukum. Tetapi realita kehidupan kita masih bertumbuh dan berkembang menuju kepada satu titik yang disebut tadi dalam Efesus 5 ayat 27, jemaat Tuhan yang tidak ada cacat celah lagi, itulah gereja yang sempurna. Bisa bilang amin, saudara. Jadi betapa penting kita memahami Yesus datang ke dunia. Yang pertama kita rayakan puji Tuhan. Tapi ingat, kedatangan yang kedua semakin dekat. Kalau kita tidak bersedia, saudara-saudara, kita akan ketinggalan. Sementara Tuhan di surga, dia sangat rindu supaya di bumi ini sudah nyata gereja Tuhan yang betul-betul cinta kepada Tuhan. Sebab cintanya Tuhan kepada gerejanya ibarat mempelai laki-laki mencintai mempelai perempuan. Amin. Yesaya 62 ayat 5. Coba kita lihat lebih cepat. Yesaya 62 ayat 5. Yesaya 62 ayat 5. Sebab seperti seorang muda belia menjadi suami seorang anak dara, demikianlah dia yang membangun engkau akan menjadi suamimu. Dan seperti girang hatinya seorang mempelai melihat pengantin perempuan, demikianlah Allahmu akan girang atasmu. Tuhan sendiri menganalogikan dirinya, aku sebagai mempelai laki-laki, Yesus sebagai mempelai laki-laki, dan gerejanya adalah mempelai perempuan. Dia sudah sangat rindu, saudara, untuk gerejanya tampil sebagai mempelai perempuan. Ya, untuk menjadi mempelai tentu tidak sembarang, ada persyaratan. Syarat pertama adalah dewasa. Tidak mungkin baby atau balita sudah didudukan di pelaminan perkawinan. Dia harus menjadi wanita yang dewasa. Gereja yang dewasa adalah gereja yang tidak ada cacat dan celahnya lagi. Itu yang Tuhan rindukan. Dan bukan gereja yang ya asal jadi anggota gereja, salah satu gereja nama saya didaftar di sana, sudah syukurlah jadi orang Kristen. Tidak, saudara-saudara. Kita harus menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh. Kenapa, saudara-saudara? Coba kita lihat salah satu persyaratan mempelai perempuan atau gereja Tuhan itu. Tadi kita sudah baca Efesus 5:27. Sekarang kita lihat Yesaya Wahyu 19 ayat yang ke-7.
Wahyu 19 ayat yang ketujuh, apa dikatakan di sana? Apa saya masih boleh bicara, saudara-saudara? Saya minta izin Pak Gembala. Atau sudah? Sebab masih ada satu dua bagian, saudara-saudara. Oke, kita lihat Wahyu 19 ayat yang ketujuh. Wahyu 19 ayat ketujuh. Marilah kita bersuka cita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Jadi harus bersiap sedia jadi pengantin, tidak begitu saja simsalabim. Tidak. Salah satu yang kita siapkan ayat 18. Ayat 18. Ayat 8. Ayat 8. Dan kepadanya perempuan ini dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Jadi perlengkapan, salah satu perlengkapan mempelai perempuan gereja Tuhan, saya dan saudara, kita harus punya pakaian pengantin. Kain lenan putih yang halus berkilau-kilauan dimaknai dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Warna putih bicara kesucian. Suci itu harus, tidak ada tawar-menawar. Kita harus kudus di hadapan Tuhan. Kesucian kita peroleh karena darah Yesus yang menguduskan kita. Itu warna putih. Berkilau-kilauan, bercahaya berarti berkemuliaan. Berkemuliaan, kemuliaan kita semakin besar. 2 Korintus 3:18, kemuliaan karena Roh Kudus di dalam kita. Kemuliaan itu semakin lama semakin besar. Semakin lama iring Tuhan, semakin bercahaya. Jangan datar atau begini. Wah, harus menanjak selama kita hidup. Semakin lama, Paulus bilang, biar tubuh jasmani peot. Ya pasti peot kalau selebih lama hidup kan. 30-40 tahun lalu yang masih poco-poco. Kalau sekarang sudah sekeriput. Tapi Paulus berkata, walaupun manusia jasmani kami makin merosot, tapi manusia batinia semakin diperbaharui. Itulah kemuliaan gereja Tuhan, saudara-saudara. Tuhan sudah sangat merindukannya. Oh haleluya, segala puji bagi Tuhan. Sebab kalau tidak berbahaya. Kalau Dia datang, saudara-saudara, kalau Dia datang. Kalau kita tidak memenuhi persyaratan menjadi gereja yang tertinggal. Dan kalau tertinggal, alamatnya adalah masuk di era yang disebut tribulasi. Apa itu tribulasi? Penguasaan antikris di bumi ini. Siapakah antikris? Dia adalah hamba Tuhan yang dipakai Tuhan, tapi dia jatuh. Akhirnya dia melawan Tuhan. Dan kalau kita belajar tentang antikris, saudara-saudara, oh mengerikan. Dia akan berkuasa 3,5 tahun. Tapi sebelum dia berkuasa, gereja Tuhan yang menanti Yesus sebagai mempelai laki-laki, dia akan disingkirkan ke padang gurun. Di mana padang gurun? Di bumi ini banyak padang gurun. Kalau saya belajar ada kurang lebih 10 ayat, 10 pasal dalam kitab Yesaya dan Mazmur tentang padang gurun. Tuhan akan membangun padang gurun lengkap untuk kehidupan manusia. Infrastruktur Tuhan akan bangun, ada jalan raya, ada sungai, ada kebun buah-buahan. Alkitab mengajarkan gereja satu waktu akan disingkirkan. Dalam 2 Tesalonika pasal yang kedua ayat 1-8, Paulus menjelaskan tentang kedatangan Tuhan. Jangan kamu cepat bingung dan gelisah. Sebab sebelum Tuhan datang harus muncul dahulu yang disebut antikris. Si orang durhaka yang melawan Tuhan. Tapi dia belum muncul karena masih ada yang menahan. Tapi kalau yang menahan itu sudah disingkirkan,
maka dia akan berkuasa selama 3,5 tahun. Tidak ada yang bisa menjual, tidak ada yang bisa membeli, terkecuali menjadi orang yang memihak antikris, melawan Yesus dan menerima tanda 666666. Oh, ngeri saudara-saudara. Tetapi gereja yang disingkirkan ke padang gurun, kita baca dalam Wahyu 12 lengkap 41 pasal, bahwa dengan sayap burung nasar dia dipindahkan ke padang gurun. Tuhan pelihara di sana 1260 hari, alias 42 bulan, alias 1 masa, 2 masa, setengah masa, alias 3,5 tahun. Haleluya. Setelah genap 3,5 tahun, berbunyilah sangkakala yang terakhir, sangkakala yang ketujuh. Ada beberapa peristiwa yang terjadi pada bunyi sangkakala yang ketujuh. Salah satunya adalah orang mati bangkit dari kematian. Yang kedua, gereja Tuhan yang disingkirkan ke padang gurun diubah dalam sekejap, menurut 1 Korintus 15 ayat 51 dan 52. Untuk apa? Sama-sama rapture, menyongsong Tuhan di angkasa. Haleluya. Menyongsong Tuhan di angkasa. Kenapa? Ayat-ayat itu sudah dibaca. Kita diubah dalam sekejap. Mudah-mudahan kita adalah generasi yang menjadi gereja yang disingkirkan. Ya, walaupun saya sudah umur jalan 75, saya masih rindu, kalau boleh saya masih hidup Tuhan datang. Apalagi saudara-saudara yang masih muda-muda, jadilah orang Kristen yang tulen dan sejati, menjadi pengiring Kristus yang benar-benar menjadi mempelai Kristus, sebab Yesus tidak lama lagi datang. Jangan main-main. Jangan main-main. Dia akan kembali kali yang kedua. Sebab kalau tidak bersedia saudara, hari Tuhan itu dia datang. Untuk kita yang percaya, kita berkata selamat datang Tuhan. Tapi bagi dunia, wahai, celaka. Satu ayat saya ingat, Sefanya 1 ayat 14. Sudah dekat hari Tuhan yang hebat itu. Sudah dekat dan datang dengan cepat sekali. Dengar, hari Tuhan pahit, pahlawan pun akan menangis. Tapi kita akan bersuka cita, karena ada janji Tuhan bagi kita yang mengasihi dia. Kita diangkat menyongsong dia di angkasa. Kenapa kita mesti menyongsong dia di angkasa, saudara-saudara? Karena nanti ada 7 bokor penghukuman Allah Tuhan jatuhkan ke bumi. Wah, ini kalau dibahas sedap-sedap ngeri saudara-saudara. Tapi yang terakhir saya ajak, mari kita menyiapkan diri untuk kedatangan Yesus kali yang kedua. Tidak lama lagi. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa di sorga, hambamu telah berbicara panjang lebar tentang kedatanganmu ke dalam dunia. Waktu lahir sebagai manusia sangat membahagiakan kami umat manusia. Tetapi Tuhan, firman-Mu berkata, Engkau akan kembali kali yang kedua. Jadikan kami mempelai Kristus yang sudah siap jumpa dengan-Mu di awan permai yang kemudian akan berkerajaan 1000 tahun di atas muka bumi ini. Hamba-Mu berhenti berkata-kata dengan segala kekurangannya. Tapi hamba berdoa, mari Roh Kudus meteraikan firman itu di setiap hati yang mendengar, telinga yang mendengar, untuk kami pegang firman-Mu. Bekal kami menghadapi tahun 2023 yang oleh pihak-pihak pemerintah dunia mengatakan tahun itu adalah tahun gelap. Tapi kami percaya bersama dengan-Mu kami terpelihara karena janji Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
malam kudus sunyi senyap. Sumber api dari pembicaraan Natal mewakili semua pendeta dan jemaat GPDI. Kepada gembala dan ibu gembala Elsa dari Big Family Tentena. Kemudian akan diteruskan kepada majelis jemaat. Untuk itu saya mengundang semua majelis jemaat untuk mengambil tempat berdiri di samping Bapak dan Ibu Gembala. Dosa. Ketika kegelapan menyelimuti bumi, dengan segala kemuliaan, Allah datang dan mengirim putranya sebagai terang pembawa damai, terang yang akan menerangi seluruh bumi. Dialah putra Allah, putra tunggal, Raja. Dan inilah tandanya bagi kita orang percaya bahwa karya penyelamatan dari Allah telah turun ke dalam dunia ini. Dan kita adalah anak-anak ketebusan darahnya yang akan menerima dan akan menjadi pewaris tahta kerajaan surga. Terang telah menyinari seluruh muka bumi. Terang hadir di dalam kasih. Dan terang juga yang menyatukan dunia untuk melihat kemuliaan Allah, menyaksikan karya penyelamatan yang telah dilakukan oleh Allah. Hai, lihatlah. Kasih Allah telah melampaui segala kasih yang ada di dunia ini. Kasih Allah adalah kasih yang kekal. Kita yang menerima kasih Allah yang kekal itu, kita akan tetap ada di lingkungan kasih setianya. Dengan kita tetap hidup, tetap mengandalkan, dan tetap percaya, teguh di dalam Dia, teguh untuk terus ada dan terus menerima kasih setia Tuhan. Jalanilah kehidupan ini bersama dengan Tuhan, sebab karya dan kasih Allah inilah yang mengingatkan kita bahwa kita adalah anak-anak ketebusan darahnya, anak-anak yang berharga bagi Allah. Hai, lihatlah di Efrata. Hai, lihatlah di Efrata. Hai,
Saya mengundang semua jemaat El Shaddai Tentena untuk mempersembahkan pujian bersama dengan Bapak dan Ibu Gembala. Semua jemaat El Shaddai Tentena, untuk kita membawakan pujian bersama dengan Bapak dan Ibu Gembala dan juga semua majelis yang ada. Anak-anak sekolah minggu semua, thank you.
Sidang masa raya Natal yang diberkati Tuhan. Saatnya kita akan mendengarkan sambutan Natal. Yang pertama oleh Ketua Umum Sinode Gereja Kristen Sulawesi Tengah, Bapak Pendeta Jadaramo Tasiabe MTH, dengan kasih Tuhan disilahkan. Salam. Yang saya hormati Bupati Wosu yang terpilih, Kepala Dinas Pariwisata Bapak Agus Sudarso. Ya, Kepala Dinas terpilih. Yang saya hormati anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah. Yang saya hormati sidang masyarakat Natal yang bersuka cita, yang berbahagia saat ini. Juga yang saya hormati dan tersihiri oleh firman yang telah memberitakan firman kepada mereka dengan kita saat ini. Bapak-Ibu saudara-saudara yang semua kita yang hadir yang merayakan kelahiran Kristus melalui ibadah Natal saat ini. Menjadi sebuah kehormatan bagi saya ketika saya ditelepon oleh hamba Tuhan Gembala Jemaat Pendeta Samuel Asa 4 hari yang lalu dalam perjalanan beliau ke Palu menjelang final Piala Dunia Argentina dan Prancis. Beliau menelpon saya untuk meminta kesediaan untuk memberikan sambutan dalam ibadah Natal ini. Dan saya memberi diri dan memberi ruang untuk ini. Terima kasih atas kepercayaan ini. Bapak, Ibu, Saudara, kita bersyukur kepada Tuhan atas kasih dan berkat-Nya yang kita terima dan nikmati. Dalam kehidupan ini kita bisa merayakan Natal di tahun ini. Memang dunia ini penuh kejutan, Bapak, Ibu, Saudara. Kita terkejut dengan Jerman yang pulang lebih awal dalam putaran Piala Dunia. Dunia terkejut ketika Arab Saudi bisa mengalahkan Argentina. Yang akhirnya semua pemain termasuk cadangan diberi hadiah oleh Raja Salman 1 unit mobil mewah sebagai bentuk apresiasi negara terhadap pemain Arab Saudi. Artinya Bapak Ibu Saudara, memang dalam hidup ini kita terkadang menerima apresiasi. Dan dalam kesetiaan kita, dalam ketaatan kita mengikut Tuhan, beriman kepada Kristus, pada akhirnya kita akan diapresiasi oleh Allah. Amin. Dan itu yang disampaikan oleh pengkhotbah tadi. Pada akhirnya Allah akan mengapresiasi semua jemaatnya yang setia dan kudus, yang tidak bercela, memberikan mahkota kemuliaan. Itu apresiasi Allah. Kita terkejut dengan Argentina yang justru kalah di awal, tapi pada akhirnya bisa menjadi juara. Artinya Bapak Ibu Saudara, hidup ini adalah permainan. Tidak penting berapa kali kita kalah, tidak penting berapa kali kita gagal, tapi yang paling penting bagaimana kita bangkit dan menebus kekalahan itu. Amin. Tidak penting berapa kali kita jatuh ke dalam dosa, tapi yang paling penting adalah bahwa kita mau bertobat. Yang pada akhirnya Allah akan menjadikan kita sebagai sang pemenang yang akan menikmati kemuliaan-Nya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Di awal kami datang tadi dengan Pak Camat, kami berbincang-bincang bahwa memang dari awal GPDI El Sada ini sudah ada.
saya sudah 52 tahun mondar-mandir di depan ini. Begitu juga Pak Camat, begitu juga Pak Kadis. Memang El Shaddai ini sudah menyatu dengan masyarakat Tentena Sangele, sudah menyatu dengan warga jemaat yang ada di sekitar ini. Mulai dari gembala yang kami sudah lupa tadi, cuma anak, memang anak pegembala waktu itu yang hampir satu kelas dengan saya. Yang kami kenal tinggal Pak Sairang dengan Pak Samuel Lasang. Artinya bahwa jemaat ini memang sudah menyatu dengan masyarakat Sangele Tentena Pamona. Dan tidak ada gesekan-gesekan sampai saat ini. Dan buktinya Bapak Ibu Saudara, kehadiran saya saat ini memberi sambutan menunjukkan sebuah kolaborasi pelayanan yang kita kerjakan bersama di Tentena dan sekitarnya. Amin. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, memang ketika orang Majus melihat bintang di timur, mereka terkejut. Itu kejutan bagi mereka bahwa ada raja yang baru lahir. Herodes terkejut mendengar berita bahwa ada raja yang baru lahir dan berpesan kepada orang Majus untuk memberitahu bila mana dan di mana dia lahir. Orang Majus terkejut ketika disampaikan oleh malaikat Allah dalam mimpi bahwa kembali melalui jalan lain, jangan jalan lama. Artinya Bapak Ibu Saudara, dengan jalan lain yang ditunjukkan oleh Allah itu akan membawa mereka pada selamat. Dan Yesus pun selamat dari keberingasan Herodes. 2023 seperti telah disentil tadi, kita dalam banyak prediksi akan mengalami kejutan-kejutan. Yang mungkin juga kejutan yang mengkhawatirkan kita, mencemaskan kita. Tapi yang paling penting adalah bahwa bagaimana kita meminta petunjuk Tuhan untuk melalui jalan yang ditunjukkannya. Kita harus berani keluar dari zona nyaman. Kita harus berani keluar dari tradisi-tradisi yang tidak menumbuhkan iman kita. Dan mengambil jalan baru yang akan memberi pertumbuhan yang indah, pertumbuhan yang baik. Termasuk pertumbuhan iman kita kepada Kristus. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, mari ditinggal beberapa saat lagi tahun 2022 kita akan jalani. Mari kita menjalani kehidupan ini berserah kepada Tuhan dan meminta Tuhan agar Tuhan memberkati kita dan diberi kekuatan untuk mengakhiri tahun ini dan menyongsong tahun rahmat Tuhan 2023 yang kita akan jelang beberapa hari ke depan. Majelis Sinode Gereja Kristen Sulawesi Tengah mengucapkan selamat Natal dan selamat menyongsong tahun baru kepada seluruh warga jemaat GPDI El Shaddai Tentena. Selamat kita merayakan sukacita. Selamat kita menikmati kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kita masing-masing. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih dan saya kembalikan kepada pembawa acara. Salam. Sambutan yang kedua oleh Bupati Poso, Ibu Dr. Verna Inkriwang atau yang mewakili dengan kasih Tuhan, kami silakan. Salam. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Sebelumnya kami perlu menyampaikan permohonan maaf Ibu Bupati Poso, Ibu Dokter Verna Gladys Mary Inkriwang yang seyogyanya sangat-sangat berkerinduan untuk hadir di dalam acara ibadah Natal pada saat ini. Tetapi
karena sesuatu acara yang tidak bisa tidak akan dihadiri oleh Ibu Bupati, di mana sore hari tadi Ibu Bupati masih berada di Desa Tambarana dalam acara atau suatu kegiatan acara berkaitan dengan masyarakat yang sama pentingnya, yang Ibu Bupati harus menghadirinya. Oleh sebab itu sekali lagi kami menyampaikan permohonan maaf Ibu Bupati Poso ketidakhadiran beliau, tetapi pada hari ini beliau juga diwakili oleh Ibunda yang terkasih, yaitu Ibu Ellen Esther Pelialu, juga dihadiri oleh suami terkasih, oleh Bapak Roy Kalo yang hadir bersama kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Oleh sebab itu, perkenalkanlah saya untuk menyampaikan sambutan Bupati Poso pada acara yang sangat berbahagia pada saat ini. Salam, salam damai sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ketua Sinode GKST Tentena yang sudah memberikan sambutan lebih awal, dan juga yang saya hormati anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, Ibu Ellen Esther Pelialu yang hadir bersama kita pada kesempatan ini, juga yang saya hormati suami terkasih dari Ibu Bupati Poso, Bapak Roy Kalo yang hadir bersama kita, yang saya hormati Gembala GPDI El Sadai Tentena, juga yang kami hormati Camat Pomona Puselemba bersama Bapak Koramil dan juga Bapak Kapolsek, juga yang kami hormati Panitia Natal GPDI El Sadai Tentena serta keluarga besar GPDI El Sadai Tentena dan seluruh undangan yang saya kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Segala hormat, pujian dan syukur sepatutnya lah kita persembahkan hanya kepada Tuhan, karena atas kasih dan kemuliaannya kita semua dapat berkumpul bersama di tempat ini. Teristimewa bersama keluarga besar GPDI El Sadai Tentena, di mana ada sukacita besar yang menghadirkan damai sejahtera di setiap relung hati kita pada saat ini, di mana kasih Allah sungguh nyata dalam kehidupan kita saat Dia mengutus anaknya yang tunggal untuk menjadi penebus atas segala dosa dan kesalahan kita semua. Perayaan Natal adalah wujud dari rasa pengakuan iman umat Kristiani kepada Allah atas segala kebaikan yang telah diberikannya bagi kita, atas kedatangannya ke dunia membawa harapan baru yang penuh kelegaan, di mana kelahirannya membina hubungan baik antara sesama manusia dan merobohkan dinding-dinding pemisah dan mengikat kita dalam satu persaudaraan. Saudara, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, Natal dirayakan bukan karena suatu kebiasaan atau tradisi turun-temurun yang telah dilakukan oleh pendahulu kita sejak dahulu kala. Merayakan Natal sebagai bentuk penyerahan diri penuh bagi Dia yang telah memberi kita hidup dan telah memberkati kita, di mana merayakan Natal adalah merupakan alat suatu ungkapan syukur atas karunia besar yang telah memberikan, yang telah diberikan Allah kepada kita umat-Nya berupa jaminan atas keselamatan, di mana suasana Natal yang kita rasakan saat ini adalah sebuah perenungan
atas segala pelayanan yang kita lakukan dan hasil yang telah kita capai selama setahun penuh. Ada damai sejahtera jika semua pekerjaan pelayanan yang kita lakukan hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Tema Natal tahun ini, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain, sebagaimana terdapat dalam Matius 2 ayat yang ke-12. Melalui tema Natal ini, kita sebagai umat Tuhan diajak untuk melihat kisah perjumpaan orang-orang Majus dengan bayi Yesus, di mana Allah telah berkenan menunjukkan jalan untuk bertemu bayi Yesus kepada mereka melalui bintang di timur. Latar belakang dari tema ini tentu saja adalah pengalaman iman jemaat dalam menghadapi situasi kondisi yang terjadi di Indonesia 2 tahun terakhir ini. Mulai dari banyaknya kasus kematian akibat pandemi serta bencana alam yang silih berganti mendera berbagai wilayah di tanah air Indonesia, konflik dan kekerasan di mana-mana, kondisi ekonomi yang serba sulit, serta adanya kesenjangan sosial di tengah masyarakat terkait pemenuhan kebutuhan dasar dan kesehatan di masa pandemi pada waktu itu. Hampir 2 tahun ini, kita telah begitu banyak kehilangan. Maka oleh dan sebab itu, kelahiran Yesus membawa pengharapan sejati di tengah kerapuhan dan kerentanan situasi sekarang, di mana kita memandang hari esok dengan segala pengharapan akan penyertaan kasih setia Tuhan. Perayaan dan sukacita Natal perlu diaktualisasikan melalui berbagai tugas pelayanan dan pengabdian sesuai karunia dan talenta yang kita miliki, sehingga cinta, kasih, dan pengharapan dari Kristus yang telah kita rasakan akan dirasakan juga oleh orang lain di sekitar kita, di mana hendaknya kita memberi diri untuk melayani Sang Putra Natal melalui berbagai kasih kepada orang lain yang sangat-sangat membutuhkan. Maka dengan demikian kita akan menjadi tangan-tangan Kristus bagi saudara-saudara kita dan orang lain di lingkungan kita yang digerakkan untuk menolong sebagai wujud kasih persaudaraan yang sejati. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Oleh sebab itu, pada momen perayaan Natal yang terjadi saat ini, saya selaku pemerintah daerah, dalam hal ini Ibu Bupati Poso, mengajak seluruh warga gereja dari semua denominasi gereja, mari kita tetap selalu bersinergi, bahu-membahu, dan bekerja sama untuk membangun tanah Poso yang kita sangat-sangat cintai, sambil kita terus berdoa agar Tuhan selalu memberkati setiap rencana dan pekerjaan kita semua, di mana kita harus yakin bahwa dengan bekerja bersama kita akan sejahtera bersama. Itulah moto Ibu Bupati Poso kepada kita. Kalau kita membangun bersama, bekerja bersama, maka kita akan sejahtera bersama menuju masyarakat Poso yang aman, damai, dan sejahtera. Semoga pada Natal tahun ini akan memberikan pengharapan, kedamaian, kebahagiaan, dan kesejahteraan bagi kita semua untuk membangun hari esok yang lebih baik bagi kita, bagi seluruh masyarakat Bumi Sintu Maroso. Demikianlah beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Oleh karena itu, perkenankanlah saya atau sebagai Ibu Bupati Poso di tengah-tengah sukacita Natal ini, atas nama pemerintah daerah dan atas nama pribadi serta keluarga, menyampaikan selamat
merayakan hari Natal 25 Desember 2022 dan selamat menyongsong tahun baru, tahun El Shaddai 1 Januari 2023. Tuhan memberkati kita semua. Salam Bupati Poso, Dr. Verna Gladys Mary Ingkliwan. Sekian dan terima kasih. Diucapkan terima kasih atas sambutan-sambutan Natal yang telah dibawakan pada saat ini. Dan Bapak Ibu Sidang Jemaat Masa Raya Natal, kami mengundang Bapak Gembala untuk tampil ke depan mengucapkan ucapan terima kasih dan sekaligus akan menutup rangkaian ibadah kita pada malam hari ini. Dengan kasih Tuhan, disilakan. Salam Natal bagi kita semua. Yang kami angkat pada perayaan Natal ini adalah menantikan kedatangan Kristus pada kali yang kedua, sehingga ornamen yang ada mulai dari luar sana sampai di sini ada dua warna yang dominan, yaitu putih dan warna emas. Itulah simbol-simbol surgawi. Tapi sebelum kita menuju ke sana, nanti Tuhan Yesus Kristus akan menjemput kita semua datang dalam pengakuan iman kita semua bahwa Dia akan datang pada kali yang kedua. Dan saat itu kita terangkat ke sorga melewati langit biru. Puji Tuhan. Semua yang sudah terselenggara dari acara dari awal sampai saat ini, kami meyakini bahwa hanya Tuhan yang campur tangan dan sudah menjadi bagian yang terpenting dalam perayaan Natal kali ini. Tanpa kehadiran Tuhan dan firman-Nya yang dibentangkan pada hari ini, maka itu tidaklah lengkap dalam perayaan ini. Itu sebabnya atas nama panitia dan komunitas GPDI El Shaddai Big Family, mengucapkan terima kasih banyak untuk pembicara Natal pada kesempatan ini yang saya sebut dengan sebutan akrab Om Hoa atau Om Niaga, ya. Hamba Tuhan ini adalah salah satu dari ketua Majelis Pusat Gereja Pantekosta di Indonesia, dan terima kasih untuk pelayanan firman-Nya. Dan juga terima kasih banyak kepada Bupati Poso yang sudah memberikan sambutannya, yang diwakili oleh Pak Kadis Lingkungan Hidup. Dan juga terima kasih banyak Ketua Umum Sinode Bapak Pendeta Jadaramo Tasiabe MTH yang sudah mengambil bagian untuk memberikan sambutan Natal pada malam hari ini. Waktu saya konfirmasi berikutnya, wah, Pak Tasiabe ini luar biasa sukacitanya. Rupanya ada dua sukacita di bulan Desember ini, sukacita Argentina dan sukacita Natal. Terima kasih banyak
Ibu Ellen Pelealu SE yang sudah bisa hadir pada kesempatan ini dalam perayaan Natal kami dalam kapasitas sebagai anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah dan juga bersama suami dari Ibu Bupati, terima kasih banyak untuk kehadirannya dan rombongannya. Juga terima kasih dalam undangan kami untuk pemasangan lilin Bapak Aprilius UP Grading Pesude yang sudah bisa hadir pada kesempatan ini, Pak Camat Pamona Puselemba, juga Bapak AKP Felix A. Saudale SH sebagai Kapolsek Pamona Utara, juga Kapten Armet Filipus Tule dan Ramil 0207 Pamona Puselemba, dan juga terima kasih untuk kehadirannya dalam pemasangan lilin Bapak Gusti Ngura Putu Sucipto SPT yang mewakili dari tokoh masyarakat dan semua hamba-hamba Tuhan yang sudah hadir pada kesempatan ini dan seluruh jemaat, para undangan, juga ada Pak Dokter, ya terima kasih banyak untuk kehadirannya, dan juga rekan-rekan Liga 1 yang kami selalu berolahraga di lapangan Puselemba. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian untuk semua kehadirannya. Saya yakin kita akan bawa pulang berkat yang luar biasa. Rumah kita menjadi rumah berkat, keluarga kita menjadi keluarga berkat, dan berkat Tuhan ini kita bagikan kepada tetangga kita. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa pada Natal berikutnya di tahun yang akan datang. Mari kita sama-sama berdiri semua untuk mengakhiri ibadah Natal pada malam hari ini. Haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganku menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur atas kehadiran-Mu di malam Natal ini. Kami sudah banyak dibekali dengan berita sorga, berkat Natal, mujizat Natal, dan berkat ini kami akan bawa pulang ke rumah kami masing-masing. Maka setiap tempat di mana kami berada, di rumah, tempat bekerja, tempat di mana kami berbisnis, berusaha, Engkau hadir di situ dan akan membawa dampak yang luar biasa bagi masyarakat sekitarnya. Ya Tuhan, semua hamba-hamba Tuhan sudah mengambil bagian dalam perayaan Natal ini. Kami berdoa untuk pembicara, kiranya terus Tuhan mengurapi dia dalam pelayanannya di mana saja ia pergi dan berada, dalam kapasitas sebagai majelis pusat dan juga dalam urusan-urusan lainnya. Engkau mengurapi dengan urapan yang dahsyat dan luar biasa. Ya Tuhan, berkati keluarganya dan juga berkati jemaat yang digembalakannya. Kami berdoa Tuhan untuk
para pemerintah yang sudah mengambil bagian pada malam hari ini. Berdoa untuk Bupati Poso, Wakil Bupati dan seluruh jajarannya. Kami mohon Tuhan, biarlah melalui kepemimpinan ini ada hikmat surgawi yang diturunkan, ada kuasamu terjadi sehingga setiap kebijakan-kebijakan itu mendatangkan berkat bagi tanah Poso. Ya Tuhan, kami berdoa untuk kesehatannya, berdoa untuk keluarganya, berdoa untuk semuanya. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk tempat kami di Pamona Puselemba ini ya Tuhan. Berkati camat dan seluruh jajarannya. Unsur Tripika, kami mohon Engkau berkati dengan berkat yang melimpah ruah. Dan setiap yang mengambil bagian pada malam hari ini dalam perayaan Natal kami, Tuhan Yesus memberkati. Kami berdoa ya Tuhan untuk Ketua Umum Sinode dalam masa pelayanannya ini, kiranya Tuhan memberikan hikmat dan pengurapan ilahi atasnya dalam mengambil keputusan dalam setiap pelayanannya. Tuhan menyertai dia. Kami berdoa ya Tuhan untuk kota kami, kota Tentena. Biarlah Tuhan memberkati setiap kami yang ada di sini. Maka ada berkat Tuhan yang terus terjadi. Berkati kota kami ya Tuhan. Biarlah kota ini menjadi kota kegerakan rohani. Ada setiap orang-orang di rumah-rumah, di jalan-jalan akan terus memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, mengagungkan Engkau yang luar biasa. Maka akan ada kegerakan Allah yang besar terjadi di kota kami. Terima kasih Bapa Surgawi. Orang-orang yang tidak dapat mengikuti ibadah Natal di dalam komunitas kami, dalam El Shaddai Big Family, dan juga para undangan yang saat ini dalam keadaan sakit ya Tuhan, di rumah sakit, kami mohon Engkau kunjungi dengan kunjunganmu yang luar biasa. Biarlah melalui doa kami pada malam hari ini, Engkau sembuhkan oleh bilur-bilur Yesus, disembuhkan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk semuanya ini. Dan kami akan tamatkan ibadah Natal kami pada malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita menadahkan tangan kita semua untuk menerima berkat Tuhan. Umat gembalaan Tuhan, terimalah berkat Natal dari Bapa Surgawi. Tunaikanlah amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Roh Kudus akan terus menyertai kita sekalian mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali pada kali yang kedua menjemput kita sekalian masuk ke dalam sorga yang kekal sampai selama-lamanya. Semua yang percaya katakan amin. Silakan duduk. Tuhan Yesus memberkati. Saya mengundang Majelis Wilayah Pamona Puselemba Barat untuk menyampaikan pengumuman. Disilakan. Ya, puji Tuhan, terima kasih atas kesempatan yang diberikan bagi kami Majelis Wilayah. Dan saat ini saya akan membacakan undangan ibadah perayaan Natal. Ibadah perayaan Natal Jemaat GPDI Tiberias Peura hari Selasa 27 Desember 2022, dan ibadah ini akan dimulai jam 6 sore. Jadi sekali lagi di GPDI Peura hari Selasa minggu depan, dan ibadah akan dimulai jam 6 sore. Dan perlu disampaikan bahwa ini juga menjadi undangan resmi bagi semua warga jemaat GPDI, baik gembala dan jemaat yang ada di wilayah Pamona Puselemba Barat, untuk bisa menghadiri ibadah ini. Dan juga disampaikan ini adalah malam Natal yang terakhir di wilayah kita, sekaligus menjadi penutup untuk kita hadir dalam ibadah-ibadah Natal. Ini saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada pembawa acara.
Bapak Ibu, sidang raya Natal yang dikasihi Tuhan, kita telah mengikuti rangkaian acara Natal GPD El Shaddai Tentena dan telah berakhir. Diucapkan terima kasih banyak, dan pada saat ini keluarga besar El Shaddai Tentena hendak menjamu kita semua untuk kita ada di dalam jamuan kasih bersama. Kami menginformasikan untuk tamu undangan, pemerintah dan juga semua dokter dan juga rombongan dari Ibu Ellen Pelealu akan dilayani di dalam gedung gereja. Dan untuk di luar gedung gereja disediakan 8 meja, sisi kanan, sebelah kanan untuk perempuan dan sebelah kiri untuk laki-laki. Sekali lagi kami menginformasikan kepada kita semua bahwa meja umum telah disediakan 8 meja, 4 di kanan untuk perempuan dan 4 di kiri untuk laki-laki. Dan untuk semua tamu-tamu undangan, yaitu para unsur-unsur pemerintah dan juga dokter-dokter yang hadir pada malam hari ini bersama dengan rombongan Ibu Ellen Pelealu, kami akan melayani di dalam gedung gereja. Ini saja yang menjadi informasi, kiranya menjadi perhatian bagi kita semua. Kita nyanyikan pujian Selamat Hari Natal. Sementara disiapkan, dan sebentar ketika layanan ini sudah siap, kami memohon Bapak Pendeta Semi Lihawangke untuk berdoa untuk berkat ini. Namun kita akan menunggu sebentar, meja masih sementara disiapkan dari pulau dan benua.